Yuk dicek satu persatu dari injektor yang pertama. Masih berpengaruh besar, berarti dia masih punya kompresi yang cukup tinggi. Nomor 2 masih. Nomor 3 masih. Nomor 4, nomor 4 tidak berpengaruh sama sekali. Kalau injektor yang rusak di nomor 4, maka apabila busi dicabut seharusnya timbul efek seperti pada silinder yang sebelumnya. Coba ini 1 2 2 3 4. Tadi yang menjadi penyebab pincangnya mesin ini yang di nomor 4. Coba kita lihat, nomor 4 dicabut ininya sama sekali. Ini soketnya dicabut, dia masih ya, sama sekali tidak berpengaruh seperti pada silinder yang lain. Coba kita cabut silinder yang nomor 3. Makin parah karena ini masih punya kompresi, jadi penyebabnya ada di nomor 4 di sini. Begitu, terima kasih.